Hai pemirsa, aku Kak Rose. Kita ketemu lagi di Rumpi No Secret. Wah, dan kali ini Rumpinya adalah Rumpi Blusukan. Karena kita akan blusukan ke rumah artis. Nih rumahnya, siapakah dia? Yuk, kita kepoin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, sudah ada nih Bapak Ibu semuanya. Tadi saya menemperai di luar rumah. Pasti jagain mobilnya ya, Kak. Halo, Habib. Kartika Putri, artis kelahiran Jakarta 28 tahun lalu ini mengawali karir sebagai presenter olahraga di tahun 2011. 26 Agustus 2018, wanita yang memutuskan untuk berhijrah pada awal tahun 2018 ini menikah dengan duda 3 anak Habib Usman bin Yahya. Hingga Jumat 18 Oktober 2019, putri pertama mereka lahir dan diberi nama Kalista Agnia Bahira. Sempat ingin melahirkan di Singapura, Kartika melahirkan secara normal di atas karpet rumahnya yang dibantu oleh bidan dan tim medis. Minggu 17 November, pasangan ini menggelar acara akikah anak pertama mereka meski kondisi Kalista masih kuning. Sebelumnya, Kalista dilarikan ke rumah sakit karena bilirubinnya tinggi dan harus disinar biru hingga kondisinya membaik. Benarkah Kartika Putri mendapat hadiah rumah mewah setelah melahirkan? Seperti apa kamar dan karpet yang digunakan Kartika Putri saat melahirkan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. I might lose my mind. Wake it when the sun. Oh, mobilnya ini mobilnya carport ya, yang sebelah kado nih kayaknya kado. Ini kadonya. Bukan, ya. Yang sebelah sana kado. Oh, ini. Kadonya yang sebelah Kenapa sana. Kenapa ditaruh di dalam Pak kadonya, Pak? Karena jarang dipakai. Soalnya lupa. Kita kan anaknya banyak. Personil banyak. Itu kan muat tapi sempit apalagi punya bayi. Iya ya, dong, ya. Enak bangku-bangku. Ini kado khusus udah kamu pasangin GPS pasti ya kan? Aku? Enggak sih. Enggak pakai. Enggak, orang aku bilang itu kado, tapi kamu enggak boleh pakai kalau enggak sama aku. Pantesan taruh di belakang. Iya, ya. Sekarang itu kan bisa ngaku muda. Dia ganti pakai topi, dia pakai kaos, keluar naik begitu cabai-cabian merajalela di belakang. Bergetar semua ya kan? Tiba-tiba cabai-cabian mendekat. Namanya iman kan naik turun ya, Bi. Sayang, itu ujian buat kamu kok. Kemarin ada posting di Instastory ada rumah baru kayaknya ya. Aku pikir itu kado dari Habib buat Kartika Putri. Dia itu justru rumah Habib, rumah masa lalu Habib yang kelam. Oh gitu. Kan di sebelahnya ada majelis. Terus kan kalau aku ke majelisnya dia setiap minggu, enggak mungkin kan nunggu di rumah itu, takutnya Habib setiap kali pulang dia jawab gitu kayak saya sebut nama. Ya. Tiba-tiba mengingat posisi-posisi tempat-tempat yang makanya kamu rombak semuanya. Aku hancurkan dulu semuanya. Aku hancurkan sampai tiang-tiangnya pun aku enggak mau. Ini dahsyat nih, imajinasi terlampau tinggi. Jadi aku hancurin dulu, aku bangun ulang dari pondasi-pondasi. Oke. Aku mau bertanya perasaan Habib, ya gimana rasanya Habib punya istri yang hancurkan. Dari awal aku udah ngomong. Iya, hancurkan atau destroy it. Hancurin benar enggak? Iya, benar. Ini gimana, gimana? Emang udah nah, emang. Maksudnya ditanyain Kak Ben itu Habib sedih enggak masa lalunya dikubur gitu. Enggak, kan peraturannya kan udah dua jelas. Apa tuh? Yang pertama istri selalu benar. Yang kedua? Yang kedua kalau istri salah kembali ke peraturan pertama. Tapi tetap aja lah yang ketiganya adalah istri harus patuh sama suami. Iya, nah. Tapi peraturan keempat lagi. Apa? Kembali ke peraturan pertama. Jadi kalau ada nggak patuh-patuh ditegur, tapi kan aku ya udah benar. kalau saya nengin nggak sesuai keinginan kan kalau kita berkata keras dosa, kita ngebantah dosa, nangis aja udah. Enggak, tapi apa? Biasanya permintaan karpu tuh caranya gimana yang Habib biasanya lulu? Bener kan nangis 2 hari 2 malam? Dia enggak pernah minta hidupnya. Oh, dia cuma minta satu, jangan poligami. Itu ada permintaan berat ya, Bi? Saya minta ujian. Cuma 2 enggak cukup, 2 kali. Iya. Itu ujian berat buat kamu. Buat Habib. Dan ujian berat juga buat Habib. Kenapa doang? Dan bagusnya karpet minta itu sebelum nikah ya. Oh iya, soalnya kan aku kan makanya abis itu dia gak minta lagi. Jalan-jalan juga dia gak minta. Gak mau jalan-jalan, gak perlu. Ini sebenarnya sebuah ancaman atau sebuah cerita yang sesungguhnya? Ini cerita sesungguhnya.
Ini pengalaman pribadi, Bu. Kamu kan pernah minta apa-apa lagi, udah cuma itu doang. Enggak, enggak minta apa-apa deh. Ya selebihnya pengertian, bukan pengertian mah ketahuan. Lo tau ilmunya, lo tau agama. Jadi kembaliin ya. Sedekah paling bagus itu adalah ke istri dulu. Betul. Ya itu terlaluan kalau sedekah di luar dulu. Iya benar. Itu yang buka pintu-pintu rezeki gitu ya, Beb ya. Oke. Oke, sekarang kita mau aku boleh masuk ke rumahnya enggak sih? Boleh, aku juga panas. Iya, ayo kita. Ini kamar babynya, lucu banget. Iya ya. Ini tempat lahiran kamu ya? Iya. Carpool iya, lahir di carpool. Iya. Terjadinya di sini pokoknya. Terjadi di sini. Iya. Lahirannya doang kan? Lahirannya doang. Di sini tuh yang kemarin katanya udah gelap-gelapan, nggak pengen ada video. Ternyata ada CCTV. Ada CCTV. Jadi aku ada dua lagi kanan kiri kan. Jadi udah lahiran, udah bersih, udah berapa hari tiba-tiba aku bilang gini, Bib. Kamu tau gak, kita kan punya CCTV di kamar bayi, berarti udah pasti buka, akhirnya kita bisa nonton lagi tuh. Terus karena aku buka videonya, akhirnya aku bisa lihat ekspresi muka Habib yang teriak-teriak itu. Gitu. Wah, aku bilang kok jadi dia yang parno ya, gitu. Terus ya udah. Terus dengan gampangnya aku lahiran jam 4 pagi, jam 7 malam terus dia bilang gitu, aku jadi trauma ngeliat lahiran. Ya iya, gimana nggak trauma? Setelah dijelaskan lebih lanjut ya posisinya seperti apa, aku bilang oh iya wajar kalau Habib trauma. Aku tiduran di sini makanya baru sadar gitu, apa nggak susah bidannya gitu kan. Terus kan aku minta lampunya gelap total pakai senter gitu, jadi emang benar-benar udah aja. Terus ingat banget bidannya di situ kan ada dua orang, terus kan kaki aku panjang, Habib di sini, aku di sini, terus Habib pegangin dari belakang kan. Oh, Habib di sini nih posisinya nih. Iya, terus di sini. Coba jadi bidan ya. Enggak, aku enggak dong. Posisi enggak benar saya. Enggak, mesti duduk doang. Duduk jadi doang. Kan Habib, Habib di sini, aku di sini. Oh, kan? Ini bidan enggak ada bidan di sini. Terus kan kaki aku panjang banget kan. Terus waktu kontraksi yang terakhir atau mau ngeden gitu, aku sempet nendang. Jadi bidannya tuh udah enggak bisa mundur. Enggak, ya udah ketendang aja. Ini kan berarti bidan besar lagi. Sama persis kayak ini gitu. Replika ya, karena yang besar udah Oke, kemarin dia pakai dicuci sama kita. Kita emang gak mau rugi anaknya. Berhasil gak dicucinya? Berhasil. Oh, berhasil. Iya. Aduh, terus ini bayinya tidur di sini apa enggak sebenarnya? Awalnya suka banget di kamar ini ya, Bibi ya. Iya, lucu banget. Dia awal nyusuin di sini, semuanya di sini lah. Semua di sini. Pokoknya jam 9 malam baru aku bawa ke kamar gitu kan. Maksudnya biar di kamar juga tetap bisa rapi, Habib juga bisa istirahat. Masuk ke 3 minggu kan enggak ada suster, enggak ada apa. Akhirnya kamar ini lumayan sepi dan rencana dikontrakkan. Bisa buat pemotretan ya kayaknya ya. Boleh. Asal pas aja gitu. Dasar. Oke. Okay. Iya. Tuh baju-bajunya udah kayak fashion show ya kan, fashion show ya. Ini bajunya dari 0 bulan. 0 bulan sampai 3 tahun ada. Udah lengkap, taruh-taruh di laci-laci semua. Udah jenis semua ya? Soalnya kan kita ga beli, kita endorse. Oh iya, iya. Itu kereta kan endorse. Sayang, ada yang aku beli kok. Ga beli gitu. Yang mana Bib? Baju. Kereta-kereta? Endorse apa beli? Beli dari Amerika. Cucu, itu waktu bulan madu udah beli ya? Enggak, titip sama teman. Oh, titip sama teman. Pinky lucu banget. Pink. Sampai gede ya. Semuanya pink. Nah, ini kan kamar udah ada kasurnya kan waktu itu. Kenapa kamu milihnya melahiran di sini, bukan di sini aja? Posisi ga enak. Coba kalau misalnya ibu ngelahirin, contoh. Iya kan? Kayak gini ya. Tidak mungkin. Iya kan? Kalau aku di sini kan enggak mungkin. Tiba-tiba kan goyang-goyang tuh bidannya jadi gini. Goyang-goyang jadi enggak bener gitu. Jadi jadi sempat bingung enggak? Lahiran di sini. Ah, enggak bisa. Ah, susah. Ah, di sini aja gitu. Enggak juga. Jadi pada saat aku tuh jam 12 tuh masih bukan 1. Jadi aku kan panas. Ruangan ini yang paling dingin karena kecil, jadi AC-nya lebih kedingin kan. Terus udah gitu
aku ajak bidannya, berapa orang di sini, dua orang ngobrol, maksudnya ngobrol sambil ngambil cemilan, aku rebahan di sini. Pas sudah rebahan di sini ternyata kontraksinya lanjut di sini gitu. Dan enggak bisa bergerak sama sekali karena udah pewe. Jadi udah pewe di sini. Iya. Tapi kan sempat tuh kamu katanya setelah berapa minggu ya bayinya sempat kuning. Iya, satu minggu. Habis pemotretan aku tuh udah ngeliat ini kuning gitu, cuman bidannya bilang enggak ya, normal gitu. Terus tiba-tiba besokannya kita harus check up kan di dokter. Tiba-tiba si dokter cek darah, taunya bilirubinnya 17 gitu. Ya. Tapi memang katanya minggu pertama itu memang biasa, akan sih, naik. Iya. Oh biasa gitu turun, tapi habis itu naik lagi. Tapi sempet panik pastinya. Panik karena kan aku nggak tahu, taunya itu justru setelah keluar dari rumah sakit, penjelasan teman-teman gitu baru tahu bahwa itu sebenarnya normal, nggak harus disinar biru juga bisa. Gitu, cuma waktu itu kan kita karena panik, kita panik. Aku baru kan, ini juga duda doang tapi nggak berpengalaman. Iya, terus aku pikir dia bakalan tahu kan. Nanti nggak tahu apa-apa juga ya. Nggak, kalau misalkan saya bilang, ah so tau lu. Nggak gitu. Terus panjang lagi. Nggak gitu. Terus kalau misalkan dijelasin, lu ingat masa lalu lu. Yeah. Panjang lagi. Keluar rumah sakit, ibunya anak-anak telepon. Dia bilang nggak apa-apa kok, Sajid Syatir juga semua di sinar biru. Dia bilang nggak usah khawatir gitu ya. Alasannya ngidam. Gimana, bagus dong habis 10 bulan gak ngomong. Dan setelah kamar ini sampai ganti desain 2 kali, akhirnya babynya tidur di kamar mereka juga. Iya, makanya rencana dikontrakin biar gak buwazir. Dikontrakin kamar bayi. Oke, abis ini kita mau ngeliat komprek apa lagi nih? Abis ini ada lagi kita obrak-obrak, kita mau lihat rumahnya yang di sini. Abis rumahnya nanti cuma ada ruang tamu sama ini doang kok. Gak ada lagi. Udah kalau gitu kita ke puncak. Tapi Rupi, no secret. Kita grebek. Oh, ini ada musola di sini. Iya, ini gabung. Tunggu. Ini sepatu Habib, tas Habib yang mana? Oh, ini punya karpet semua, enggak? Ada. Iya, ada yang sepatu. Sendal. Ini masih pakai Bu yang hak-haknya setinggi-tinggi ini, Bu? Kalau pakai gaun yang tinggi-tinggi. Oke, ini mana yang endorse, mana yang beli? Beli semua. Kalau ini beli semua. Oh. Beli sendiri atau dibeliin? Nah, yang mana yang beliin? Kado dari Habib yang mana? Ini semua Habib. Oh iya. Kado waktu pacaran. Semua waktu pacaran. Enggak pacaran. Oh iya, waktu belum nikah. Enggak ada. Baru setelah nikah. Setelah nikah. Oh, yang pertama dikasih ya sama Habib. Hadiah pertama banget. Ada enggak tas sama sepatu ya? Habib. Selain Oh, pertama ini nih. Ini kata Habib jangan sampai lupa. Tas, tapi ya, aku nggak suka karena modelnya tua banget. Soalnya kan aku demennya tas yang kecil-kecil kayak gini kan. Tas yang kecil-kecil karena emang aku nggak pernah pakai tas gede. Oh ini nih, waktu tiba-tiba. Eh salah, bukan yang itu. Ini. Bukan. Berarti kamu lupa. Aduh. Gua itu. Ya bukan itu. Kalau lupa berarti buat aku aja lah. Enggak, itu yang aku pertama kali aku bilang aku nggak suka. Enggak, ini. Ini Bib yang aku bilang, pasti, ih gila tua banget buat emak gue kayak itu, gitu. Enggak salah. Ini bisa langsung aku pake. Udah deh, aku ngamuk deh. Mau walk out ya? Kemana walk out? Oh ini tas ya, kalau kata Bib ini kali. Tapi Bib, kok warnanya sama sih Bib? Ijo-ijo semua yang dikasih Bib. Nggak tahu dia kalau milih tuh emang nggak keren-keren modelnya sebenarnya, seleranya. Jadi pada saat kayak beliin gitu juga. Terus aku bilang ini nih modelnya tua juga gitu, maksudnya bukan aku banget. Ah udah, besok aku nggak beliin deh. Iya kan aku bilang kan, aku bilang nggak, akhirnya Bib kalau mau beliin boleh nggak aku bilang dulu aku mau yang mana.
baru. Nah akhirnya ini dia nanya sama temen aku. Oh nanya sama temennya. Akhirnya tanya sama sahabat aku. Benar. Aku maunya apa? Nah ini kan enggak, aku banget nanya. Warnanya aku pink, 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 pink. Oh kamu lihat itu? Enggak, aku nggak nanya. Salah kamu. Jadi gimana? Jadi gimana, Bib? Oh enggak. Dia lihat, Habib kan suka ngoprek-ngoprek handphone aku kalau aku lagi tidur. Terus aku capture ini buat dikirim ke temen aku. Terus nggak lama sebelum lahiran sama Habib 7 bulan dikasih. Oh. Ah. Ini beli ngutang. Sembarangan banget ini istrinya ya Pak ya. Enggak, kalau ngutang kan aku mau lunasin. Pencemaran nama baik. Pencemaran. Padahal bukan aku loh yang ngomong. Dan ini dia beliin juga. Ini gara-gara aku ngambek waktu di Jepang. Gara-gara waktu itu kan aku hamil gede. Terus Habib bohongin aku. Kita lihat Tamiya dulu yuk katanya gitu. Berapa jauh? Deket kok, cuma berapa ratus meter gitu. Taunya sekilo setengah. Enggak sekilo. Sekilo setengah, sekilo. Jalan kaki tuh. Jalan kaki, lagi hamil. Dua ini dia ngebaikin aku. Waktu itu di Jepang, dia langsung beliin sekali dua. Dia bilang gara-gara aku ngambek banget. Gara-gara Tamiya. Padahal Tamiya itu harganya berapa ya, Beb? Iya. Tamiya itu kurang lebih cuma 100.000. Ini bisa beli tokonya. Iya, tokonya Tamiya. Kamu tahu kalau aku tuh hamil 7 bulan, aku bilang gitu. Aku tuh hamil 7 bulan di Tamiya doang. Enggak mikirin istri, enggak bener gini. Ya enggak. Jadi ini belinya gimana? Ini inisiatif Habib sendiri atau kamu diajak ke tokonya terus? Enggak, akhirnya aku ngambek, aku jalan sendiri aja, enggak mau digandeng, enggak mau sebelahan. Jalannya buru-buru. Terus aku langsung ngeliat ini, aku mau beli tas, aku bilang gitu. Habib sini, Bib. Aku mau beli tas, aku bilang. Terus sudah gitu aku bilang, pas aku mau bayar, tiba-tiba Habib ganti kartunya pakai kartu Habib. Pakai kartu kredit Habib. Terus karena juga berarti dong. Bercanda. Terus karena kamu ngerasa oh ini udah dibeliin Habib, kamu ke toko lain lagi itu. Enggak, ini sama ini minta dua. Ini aku minta dua. Oh, terus pas pulangnya aku minta beli ini. Pulangnya? Pulangnya dari mana? Pulang dari Indonesia. Dari, iya. Beli ini. Iya. Terus ini pernah dipakai nggak tapi ngomong-ngomong? Belum. Dari hamil 7 bulan aku bilang, ini juga sebatu belum tuh. Masih bersih masih banget. Bersih. Oh ini pas coba-coba aja. Kan belum pernah dipakai. Oh sama mintaan beli baju, aneh. Aku minta beliin baju. Segini. Warnanya pink kuning. Sumpah. Pink kuning. Kamar itu ya pink kuning ya? Ada lah ya. Ada. Terus aku tunjukin deh. Buat apa? Karena warnanya pink kuning aja. Terus aku bilang aku mau, terus katanya mau dipakai kemana. Terus dia gak mau nanya apa-apa lagi, akhirnya dia beli diam-diam. Sampai di hotel, dia ada, yaudah sampai di hotel aku pakai sneakers yang dibeli nama Habib juga. Yang pink, ini nih. Ini. Bajunya mana ya Habib aku? Ada. Pakai ini. Bentar, ya. Aku pakainya di hotel tapi. Hamil 7 bulan ya Bib ya? Tapi endingnya tanya, kartunya siapa yang bayar? Aku diomongin ya? Enggak. Jadi aku di kamar hotel pulang dari itu, terus aku pakai baju ini, terus aku pakai sneaker ini di dalam hotel. Wow. Jadi pakai gini doang. Jalan-jalan aja sekitar hotel gitu. Enggak, di kamar. Kan enggak boleh pakai giniin keluar. Aurat Ibu. Ibu mancing-mancing nih Ibu nih. Terus sampai juga sampai jauh-jauh mikir, ngapain deh aku beli kan enggak bisa dipakai juga. Astaga, ini merek loh guys ya, walaupun kuning itu mereknya ada tuh. Mereknya guys. Jadi emang suka banget pink kuning. Nah, karena warna pink kuning ini akhirnya waktu itu beli furniture warna pink kuning ini pas ditata taunya norak. Rame banget. Norak banget. Terus, jadi yang tersisa cuma kursinya tadi itu ya, kursi goyang itu tadi. Iya. Duh, ini nih di museum ini. Ini kan yang pertama, ya kan? Pernah dipakai enggak ini? Ini pakai. Oh, ini minyak wangi ada sejarah khusus enggak nih? Minyak wangi. Enggak, ini minyak wanginya selalu membuat kamu teringat-ingat akan Habib yang mana? Ini nih, dia kalau beli minyak wangi itu mereknya udah ini aja enggak berubah-ubah. Stoknya banyak banget dan setiap ruangan, setiap mobil ada ditaruh sama Habib. Oh. Kalau punya kamu pasti yang macam-macam kan? Punya aku mah berubah-ubah. Ini kok belum ada yang belum dibuka ini? Ini baru-baru semua. Jadi kalau emang udah selesai, aku kan orangnya mudian. Iya. Oke. Okay. Sekarang kita mau kemana nih? Oke, oh, mainan kartu di sini juga main kartu. Oke. Okay. Dulu capek amat. Duduk. Duduk.